Menteri, sila jawab. Terima kasih Tuan Speaker. Sebelum itu izinkan saya untuk juga berbalas pantun kerana saya tengok speaker bermula dengan pantun. Semua bukan ahli parlimen pun nak berpantun. Orang berbudi kita berbahasa. Terima kasih. Wajah speaker berseri-seri. Senyum lebar, putih gigi. Beberapa kali jawapan diberi. Demi bagan Datuk, diulang lagi. Hebat, hebat. Isu yang dibangkitkan oleh bagan Datuk itu telah pun dijawab beberapa kali. Cuma ada beberapa perkembangan baru yang ingin dikongsi bersama. Iaitu pada 21 September, kerajaan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menegaskan bahawa amalan LGBT tidak akan diterima sama sekali di negara ini. Beliau beralaskan konsep kekeluargaan kekal sebagai pasangan lelaki dan wanita yang berkahwin adalah merupakan asas kepada terbinanya sebuah keluarga yang bahagia. Ditambah dengan kenyataan yang tegas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, aspek perundangan seperti Kanun Keseksaan Seksyen 377A serta enactment jenayah syariah negeri termasuklah Seksyen 26, 25, 28 dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan semuanya menyatakan bahawa amalan dan perbuatan itu adalah dianggap sebagai jenayah. Dan kerana itu, kesemua komuniti ini masih tertakluk dengan undang-undang yang tidak membenarkan amalannya di Malaysia. Jelas ya, Bang Dato' ya? Tetapi pada waktu yang sama, kita menyedari bahawa ada isu-isu sosial yang berlaku di sebalik komuniti ini dan saya boleh bagi satu contoh bahawa kajian menunjukkan golongan T yang di hujung itu LGBT transgender khususnya banyak di kalangan mereka yang dianggarkan hampir 80% terlibat dalam kancah industri seks dan ini adalah sesuatu yang amat menyedihkan. Dan dalam hal ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai agensi agama Islam peringkat persekutuan telah mengambil beberapa inisiatif. Antaranya ialah program outreach di mana kita telah melakukan berbagai program yang kita namakan sebagai program rawatan dan pemulihan Ilaj wa Shifa. Dan mereka datang secara sukarela. Pasti salah dengar baik-baik ya. Datang secara sukarela melalui program Mukhayam yang telah dilaksanakan sejak 2011 dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Kedua, Majlis Agama Islam Selangor telah menunjukkan contoh yang baik apabila mereka meletakkan salah satu daripada asnaf yang layak mendapat zakat iaitu Wafir Riqab. Yakni golongan yang terbelenggu dengan budaya songsang ini, mereka diberi perhatian untuk dipulihkan melalui mana-mana institusi, pusat, NGO Islam dan individu yang dibenarkan oleh undang-undang berfungsi melaksanakan tugas membebaskan, menguruskan, melindungi, merawat dan memulih kelompok ini melalui asnaf ar-riqab. Maka kerajaan Selangor telah mendahului kerajaan negeri yang lain dalam menangani isu LGBT ini secara positif. Pada waktu yang sama, Tuan Speaker, pendekatan yang dilakukan dalam menangani fenomena ini ialah program pendidikan dan kesedaran yang dianjurkan oleh JAKIM di mana kita mensasarkan masyarakat awam termasuk pelajar, universiti, swasta, kaunselor, sekolah, ibu bapa dan sukarelawan
untuk menghadiri seminar yang dianjurkan bagi memahamkan masyarakat aspek-aspek psikososial, psikologikal, psikospiritual dan kesihatan agar peserta mendapat maklumat dan kemahiran yang tepat bagi memahami isu dan menghindari perlakuan LGBT. Alhamdulillah, esok kita ada di Melaka dan pada 29 kita akan adakan di Pulau Pinang dan sebelumnya kita telah adakan di Terengganu. Saya sendiri hadir untuk membuat ucap pertama bagi kita mempunyai sikap yang proaktif untuk menangani masalah ini. Akhirnya sebagai rujukan kepada soalan yang diajukan oleh Bagan Datuk, sahabat saya, kita juga telah menerbitkan e-book Panduan Hijrah Diri. Bagi mereka yang mengalami permasalahan ini, boleh dimuat turun di Google Play Store buku hadis sahih berkenaan perlakuan LGBT serta risalah memahami LGBT daripada perspektif seorang Muslim. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Datuk, soalan tambahan. Terima kasih, Tuan Speaker. Mengikut data yang dikeluarkan oleh International LGBT Intersect Association melalui laporan state-sponsored homophobia pada April tahun ini, didapati bahawa 74 negara secara resmi telah menolak LGBT ini. Dan kita lihat situasi di Malaysia turut mengkhawatirkan, di mana kita tahu kejadian di Palu baru-baru ini apabila ada gempa bumi dan tsunami, dikabarkan bahawa terdapat lebih daripada 1,000 di kalangan mereka yang terlibat dalam aktiviti yang berkenaan. Akibatnya seluruh kawasan itu diranapkan. Ini adalah hukuman Allah. Soalan saya, di dalam usaha JAKIM untuk melaksanakan program Muhayyam, kita dapati bahawa sehingga pertengahan tahun lepas, seramai 1,195 orang telah menyertai program ini. Apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang ini, khususnya JAKIM? Kerana ianya bukan hanya melibatkan Jabatan Agama atau Majlis Agama Islam di negeri, tetapi ianya harus diselaraskan di peringkat pusat kerana ianya adalah merupakan satu masalah yang agak besar di peringkat negara. Dan saya ingin juga mengetahui sejauh manakah keberkesanan program Muhayyam ini supaya keberkesannya dapat mengelakkan daripada hukuman Allah kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, termasuk mereka yang menolak LGBT ini. Ya. Menteri, sila jawab. Terima kasih Bagan Datuk. Saya kira yang di antara 74 negara yang menolak itu, salah satunya ialah negara kita yang jelas sikap diambil oleh dasar kerajaan terhadap isu ini. Cuma berbezanya kita ialah mungkin cara pendekatan kita, kerana kita faham bahawa segala sesuatu yang berlaku itu di dalam negara kita mesti kita tangani sebagai kerajaan yang mengamalkan konsep rahmatan lil alamin, hendak menyelamatkan mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan, apatah lagi jika dia bercanggah dengan syariat. Yang kedua, Tuan Speaker, dari sudut soalan yang ditanya tentang program yang diadakan, saya ada data dia di sini, sebagainya saya akan kongsi dengan Bagan Datuk, iaitu sejak daripada tahun 2011, seramai 1,450 peserta telah mengambil bahagian. Dan saya sebut tadi, mereka mengambil bahagian atas sikap sukarela, bukan kita paksa. Dan kita tahu bahawa kelompok ini sukar untuk kita kenali mereka dan bukan semuanya bersedia untuk mengikuti program ini. Jadi kalau saya boleh kongsi di sini, kita ada beberapa kategori. Kalau golongan yang kita sebut sebagai maknyah, ada 910 peserta dari negeri 9, Pahang, Kedah, Pulau Pinang, Johor dan Terengganu. Itu bermakna kita di kerajaan federal telah bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk mendapati peserta-peserta dari negeri-negeri ini.
termasuk Perak, Sarawak dan juga Kelantan. Golongan G tak ramai, ada 10. Selangor, Melaka, Johor, Kedah, Sabah, Pulau Pinang, seramai 365. Maksud saya kekerapan program itu, ya, 10 kali program. Lesbian 5 kali program melibatkan 175 peserta. Selangor, Wilayah Persekutuan dan Kuala Lumpur, mengambil kira semua itu kita ada lebih kurang 1450, dan alhamdulillah dalam program tersebut ada di kalangan mereka yang terdiri daripada berbagai kelompok dari segi kesan dia, Tuan Datuk. Pertama ialah yang mengubah penampilan kembali kepada fitrah asal. Alhamdulillah, dia kembali balik asal. Ada kelompok yang masih berpenampilan berbeza dengan dia punya apa ni, jantina asal, tapi dalam proses meninggalkan perlakuan yang dilarang agama. Maknanya kita kena beza, kadangkali dia ada kecenderungan tapi dia tidak melakukan jenayah itu. Itu kita kena letak perbezaan di situ. Jadi kelompok ini dia masih berpenampilan berbeza tapi dia sudah dapat kawal diri dia. Ada yang sedang bermujahadah, dia berusaha supaya dalam menangani dia punya kecenderungan dia itu, dan dia berusaha meninggalkan perbuatan tersebut. Untuk rekod juga, terdapat 3 orang bekas yang kita kata maknyah ini telah dihantar untuk menunaikan umrah tahun 2012 hingga 2016. Ada sebahagian mereka yang pergi ke umrah. Respon para peserta mengakui mereka dapat mengingati semula asas agama seperti solat, fardu ain. Mereka menginsafi tanggungjawab mereka terhadap Allah dan lain-lain, membetulkan salah faham golongan agama dan masyarakat yang selama ini dianggap bersifat menghukum terhadap golongan yang melakukan kesalahan, serta kita telah berjaya membinakan keyakinan diri mereka. Jadi kalau bagian Datuk bertanya, itulah setakat ini respon kepada peserta-peserta yang telah menghadiri, daripada peserta yang telah menghadiri program yang telah kita adakan. Doakan dengan sokongan bagian Datuk dan rakan-rakan sebelah sana juga, isu seperti ini dapat ditangani bersama. Sekian. Soalan tambahan kepada Menteri dengan penuh tenang. Speaker, saya jemput tambahan. Setia Tumpat. Wangsa. Tasik Lugo. Setia Wangsa untuk soalan tambahan. Terima kasih. Padat dan ringkas. Yang berhormat Timbalan Speaker, Setia Wangsa nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, daripada segi kaedah agamalah, apakah ataupun bagaimana kita nak hukum bala atau istidraj dan sebagainya berlaku? Ya, sebab mungkin kadang-kadang kita mudah untuk keluar kenyataan-kenyataan yang menghukum ini tanpa ada asas ataupun landasan yang betul. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Rika, soalan ini berkaitan dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Bagan Datuk tadi tentang isu yang berlaku di Palu. Ya, sebagai seorang Muslim, sudah tentu ya, Setia Wangsa, segala sesuatu, wama asabaka min musibatin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Itu ayat Allah kata, tidak ada sesuatu bala yang menimpa melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Itu jelas bahawa semuanya datang daripada Allah. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang kisah kaum-kaum yang terdahulu yang dihancurkan kerana amalan mereka, dan mungkin di sini dirujuk kepada kaum Lut, perbuatan mereka itu terlalu terserlah. Dengan kata lain, mereka tak segan silu melakukannya secara open, dan kerana itulah maka diturunkan bala. Adapun dalam keadaan kita hari ini, isu LGBT, walaupun dia merupakan satu permasalahan, tetapi masih di bawah kawalan. Saya tidak rasa kita terlalu mudah untuk menghukum bala itu hanya dengan membuat satu-satu contoh lalu kita kata akan timpa bala. Yang perlu kita buat dan bincang ialah bagaimana menanganinya sebagai tanggungjawab kita menjaga supaya perkara mungkar tidak berleluasa. Sekian masuk. Terima kasih Menteri. Puan Norita binti Suhail Tenum, kemukakan soalan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 3. Ya, Menteri, sila jawab. Tuan Speaker, bagi memastikan kejayaan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi ICT,